Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Deputi, menyampaikan Pak di luar forum ini, tapi saya perlu sampaikan terkait dengan penanganan tanggul bocor Pak dan warga. Nah ini Pak kronologis tinggi muka air laut Pak, dulu masuk siaga 3 terjadi kebocoran di sana Pak. Nah ini lokasinya nih Pak, di sini lokasi tanggul bocor yang mana kita sudah mensipai tahun 2016 panjang 1,2 km. Ini kronologis Pak, pagi kejadian seminggu yang lalu Pak. Air laut pasang, kemudian juga kita sudah melakukan upaya penanganan darurat. Ini di kondisinya Pak. Ini bisa dilihat di sini Pak. Ini seed pile yang kita bangun tahun 2016. Nah ini kita upayakan terus, di sana ada 10 unit dan sampai kemarin pun sudah bisa kita tanggul lagi untuk kebocorannya. Nah ini di Pak. Ini betul juga ada dari Dinas Kelautan. Saya berharap Pak, tembok-tembok yang sudah kita dirikan ini steril dari tambatan perahu-perahu nelayan di sini, Pak. Mereka membolongin, bikin saluran WC, paralon semua. Nah ini kita cek di bawah sini nih, Pak. Ini yang menyebabkan air laut itu masuk ke dalamnya. Luar biasa di sana, Pak. Ini layak kapal-kapal nelayan yang bersandar di sana dan memang mereka pun memang bukan berKTP DKI, Pak. Dari Serang, Banten, sana semua. Dan mereka juga dikasih fasilitas. Ada listrik. Kenapa Pak? Itu dia bikin tambatan kapal mereka Pak. Di sini mereka bikin yang namanya untuk kayu kaso. Nah ini di bawah-bawahnya ini juga mereka tambatin kapal mereka supaya bisa bersandar. Tambang Pak. Nah ini yang saya minta supaya ini disterilkan, dikosongkan Pak. Karena ini proses kerja di sipil ini bisa tahan 20 tahun, tapi kalau dibolongin air masuk Pak pastinya. Nah ini kemarin kita adakan apel Pak hari Minggu. Kita sekarang sedang proses untuk pengecoran di lokasi Pak. Nah ini kita tambal dengan karung Pak. Sementara yang tadi akses yang jarak tembok lama dan tembok baru itu kita tutup karung semua nih Pak. Nah ini pompa-pompa portable. Nah ini aja Pak. Kita kerjakan untuk sementara. Kita tutup dengan karung sepanjang 1 kilo lebih. Kemudian nanti kita cor. Nah ini nih Pak rumah sampah semua, tapi udah kita bersihin kemarin dengan PPSU, dengan pasukannya Pak Haji, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali juga dibantu kita semua nih Pak. Nah ini yang bocoran Pak. Ini kita udah tutup sebagian nih Pak, tapi sekarang udah kita cor semua dalam proses Pak, kita cor semua. Nah ini nih Pak, yang mereka tambatkan, yang namanya dibikin dari bambu, kemudian dari dolken, nah ini dia Pak yang jadi bolong-bolong semua nih. Ya, kita kasih gambaran dulu Pak yang kemarin. Nah ini yang tembok kita sudah bangun Pak, yang putih ini Pak, 1,2 kilo nih Pak. Nah ini yang perkampungan nelayan. Nah ini yang lain-lain sandar di sini nih Pak. Saya berharap semuanya ini disterilin. Belum. Kapal perahu-perahu ini memang boleh merapat di sini. Ada boleh Pak. Ada pemukiman Pak. Ada pemukimannya di situ. Harusnya tidak boleh. Harusnya steril Pak. Dia bikin bolong Pak. Harus buat dermaga. Awali kejadian seperti ini Pak, hanya di luar Batam atau tempat lain juga? Tempat lain juga ada Pak. Oke. Okay. Ya, gini dah Pak, kita pikirkan, coba bicarakan khusus solusi soal pengelolaan kawasan pantai seperti ini Pak. Jadi bukan hanya kasus luar Batam, tapi juga di tempat-tempat lain. Lalu kita siapkan solusi apa yang tepat untuk mereka. Ini kan masalahnya mereka punya kebutuhan. Lalu mereka menciptakan solusi sendiri gitu Pak. Iya Pak. Nah solusi yang mereka ciptakan menimbulkan masalah gitu. Kita coba pikirkan bukan hanya di luar Batam tapi tempat-tempat lain. Lalu kalau memang kita perlu siapkan bangunan khusus Pak untuk mereka menambatkan, ya, coba nanti kita pikirkan caranya. Gini dah kita bicarakan khusus Pak nanti ya, soal Pak. Ini penataan itu dan termasuk pengelolaan ini. Iya Pak. Kalau menurut saya memang bukan izinnya, tapi registrasinya yang penting, Pak. Registrasi, mereka yang terregistrasi nanti bisa mendapatkan fasilitas tambat dan lain-lain. Pak Sekda diagendakan ya, sekaligus nanti di ratas pembangunan.